luas berapa? Itu 80 meter. Oh, 80 meter. Dan hari ini saya berkunjung ke Rorotan. Di sini sudah kami memiliki 25 hektar luas lahan untuk pemakaman dan sebanyak 8.000 meter sudah siap dengan kapasitas 1.500 petak makam. Insya Allah minggu depan sudah bisa difungsikan. Sekarang dalam proses penyiapan akses jalan menuju tempat pemakaman. Di samping itu juga di TPU Bambu Apus sudah disiapkan juga luas total 5 hektar dengan luas siap pakai 3.000 meter persegi, daya tampung 800 petak. Kemudian di TPU Srengseng Sawah juga dalam proses persiapan seluas total 3,4 hektar dengan daya tampung 1.900 petak. Di Tegal Alur juga ada 1,3 hektar tambahan dengan daya tampung 800 petak. Di Rorotan tadi 1.500 untuk sementara yang siap, nanti akan setiap bulan akan kami tambah sebesar 1.100 petak kurang lebih. Di Keramat 3 juga 9.000 petak yang dalam proses persiapan seluas 5,2 hektar dan di Pondok Gede rencananya 2,1 hektar dengan kemampuan 3.900 petak. Jadi insya Allah di bulan depan secara bertahap kita akan mempersiapkan tidak kurang dari 17.100 petak. Ya.